Yups, what's up guys? Welcome back to our channel. Kembali lagi bersama dengan gua Pit. Dan di hari ini gitu ya, berdasarkan request kalian, dimana gua disuruh sama kalian para Yupsters jati untuk unfollow Dayana. Gua jujurnya gua gak tahu siapa Dayana. Siapa Dayana? Tapi gua cari tahu dan akhir-akhir ini gitu ya, Dayana. Gua cari tahu siapa sih Dayana ini. Ternyata Dayana adalah ini ya, banyak berita yang bilang, terutama yang di suara.com ini ya, gua baca di sini. Di kapan lagi juga sama dipuja, kini dihujat. Unfollow massal gitu ya, mengakui menyesal. Nih itu. Tak peduli popularitasnya di Indonesia, gue nggak ngerti gitu siapa Dayana. Tapi gue tahu Vicky Naki, tapi gue nggak tahu Dayana. Gitu ya. Mungkin semenjak dia melakukan kesalahan, entah kesalahan apa gitu ya, gue nggak tahu guys. Dan pada akhirnya gue pengen cari tahu dan oh ternyata kesalahannya itu adalah dia bikin sebuah status gitu ya di story di IG-nya gitu. Apa nih? Gue buka langsung hal-hal yang aneh yang absurd di ini ya di Instagram gue. Oke, sekarang kita akan unfollow Dayana gitu. Kita unfollow Dayana. Gue bingung aja nih IG sekarang isinya kayak gini-ginian gitu ya. Astaga. Ya sudahlah. Ya kan? Karena yang gue selalu cari Mr. Beast gitu. Dayana. Namanya di sini Demik apa tadi? Kok enggak ada? Oh, Day-Day. Enggak ada yang mau cari Dayana lagi. Demik. Oke. Okay. 1,6 juta. Baik banget deh. Tapi sayang gue gak ikutin nih guys. Jadi gimana nih guys? Gue gak ngikutin dia. Jadi solusinya gimana? Yaudah deh gue ikutin dulu lah. Gue ikutin. Gitu ya. Gue udah mengikut. Sekarang gue berarti mengikuti. Yeay. Akhirnya gue berhasil meng-unfollow Demik Dayana. Gitu ya. Selesai deh tugas gue. Jadi gimana? Kalian suka dengan konten video ini? Konten video di mana gue unfollow Dayana gitu ya. Gue gak ngerti apa permasalahannya dia. Tapi ya karena ini permintaan kalian. Dan gue juga gak peduli dengan hal-hal berubah Omet TV guys. Gak peduli dengan hal-hal yang bersifat ketenaran sementara. Dan gue membuat video unfollow Demik. Jadi kalau kalian terinspirasi untuk melakukannya atau untuk unfollow Dayana ya terserah kalian gitu. Kalau gue dari awal emang gak ngikutin gitu ya. Ngapain juga diikutin di orang luar negeri kecuali Mr. Beast gitu. Gue mau ngikutin Mr. Beast. Oke deh, sekian dari konten video gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys. Bye.